Susah, babe. Sumpah susah. So, bila aku start buka outlet pertama, aku sebenarnya tak expect lah boleh sampai 100 outlet dalam masa 3 tahun. Gila, babe. Aku ni, ya, yeah, cuma apa budak Felda yang hanya ada angan-angan Mak Jenin, orang kata, nak buka bisnes, kan. Tapi, aku boleh share apa yang aku go through setakat ni supaya korang yang tengok ni boleh ambil tiba. Mana tahu boleh buka 100 outlet dalam masa setahun je, kan. Cubalah try. Okay, ya, yang pertama, for sure lah, dari segi location, kena cari tempat yang strategi. Benda ni bukan senang. Biasalah kalau dah strategi ni, harga dia biasanya melambung. So, kau kena cari macam titik tengah. Macam mana nak buat kajian terperinci pasal dia punya demografi ataupun tabiat pelanggan korang. And dulu, ingat lagi masa mula-mula aku tak, ya, tak ada kajian, kan. So, aku just terima je siapa-siapa nak buka outlet. Sebab time tu sibuk nak kejar number. Sibuk nak dapatkan jumlah outlet tu. So, tak elok sebenarnya. And ada few outlet yang buka time awal-awal dulu, ada yang sekarang dah tutup. Sebab mungkin kawasan tak strategi, kan? Tapi alhamdulillah sekarang ni aku memang ada dedicated team yang dipanggil department business development yang mengkaji pasal tempat ni. And kita orang sekarang ni tak simply approve mana-mana location orang yang nak buka. Kita akan buat kajian dulu, kita akan check demographic location, baru kita approve. And then cabaran kedua, for sure, operation management. Bayangkan nak make sure setiap outlet ni dapat inventory raw mat yang cukup, and nak pastikan setiap outlet, 100 lebih outlet ni, beroperasi dengan lancar pakai SOP yang sama. Susah, babe. Sumpah susah. Dan benda ni kebanyakannya founder bisnes tu lah yang kena buat time awal bisnes, kan. And founder ni sebenarnya kena cepat-cepat cari orang replace apa yang kerja-kerja operation ni, supaya founder ni ataupun ya pengelola company ni dapat fokus kepada expansion strategy. Itu lagi crucial lah. Cabaran ketiga, marketing. Marketing ni kena bijak. Marketing ni kena tarik pelanggan baru, dan paling penting, kita nak kekalkan regular customer kita. Macam Kopi Saigon ni, kita ada beratus ribu customer, dan macam mana kita dekat department media and marketing ni nak make sure diorang still beli Kopi Saigon. So, kita kena ada marketing yang power. Bila sebut marketing, impact yang paling besar so far memang social media lah. And wajib, untuk ada team yang handle marketing, yang create content out of the box. And aku nampak, sebagai brand, kita kena engage lah dengan community. Sebab itu, kita orang sendiri dah jalankan gerakan-gerakan engagement ni. Contoh hari tu, bulan Jun, kita dah buat Jiwa Kacau. And then, kita sponsor Go Skateboarding Day. And upcoming, kita ada sponsor Motor Maniac. And paling penting, latest ni, kita ada appoint Solos lah untuk jadi ambassador kita, supaya kita boleh tap market e-sport. On top of that, benda yang paling penting, for sure lah, nak dapat team yang power. Team yang power ni sebenarnya susah. Aku sekarang pun still struggle untuk dapatkan team yang boleh build brand, yang boleh create database company customer, yang di mana customer tu akan repeat order, dan juga paling penting, boleh capture new audience. So, marketing ni kita jadikan dia untuk kopi lah, especially Kopi Saigon ni, kita jadikan dia sebagai lifestyle punya drinks. So, bila sebut lifestyle ni, dia macam-macam sudut lah. Bila kita nak hidup, kan, kita nak ada apa kehidupan, kita akan cari kopi. Bila kita stres, kita nak cari kopi. Bila kita bahagia, nak kongsi cerita dengan orang tersayang, kita cari kopi. Sebab dalam kopi ni, walaupun biji kopi tu nampak hitam, tak menarik, tapi dia tersimpan 1001 rasa lah, di mana ya, ada orang kata ketagih minum kopi, ada orang kata dia tak boleh minum kopi sebab anxiety. Tapi kopi tu sini ada simpan 1001 kisah. So pada aku sini, memang kopi ni as a lifestyle lah. So, dan dia boleh minum pada bila-bila waktu. Pagi jadi booster, malam jadi teman kalau tak dapat tidur, and kadang-kadang malam jadi punca untuk tak dapat tidur. Sebab tu kita orang punya marketing approach, kita orang tap beberapa jenis niche. Contohnya music, kita tap into music. Kita skateboarding, sport. And then e-sport, kita tap dengan market gaming. Lepas tu kita ada sponsor K-pop. Kita juga sponsor artis-artis, influencer. So, kita kena cuba berbagai jenis niche dalam industri, sebab kita capture pelbagai sudut lah dari segi marketing. Normally, kalau ada orang nak buka outlet, dia akan suggest location kat kita. Contohlah, ada orang Kuala Lipis. Dia kata, saya orang Kuala Lipis, saya nak buka outlet. Kita akan cakap boleh, sebab outlet tu belum ada Kopi Saigon. Tapi, team kita akan buat due diligence lah. Kita akan check. First, kalau dia bagi location, kita tengoklah keadaan sekeliling. So, team kita memang check. Itu benda yang sebelum ni saya buat seorang. So, memang tergabur sikit. Jenis kita pun tak tengok depan belakang. Kita just macam on. Sekarang ni memang aku dah create satu dedicated team. Dia memang orang kata pakar location. So, dia akan check, dia akan verify. Tempat tu okey tu okey, barulah dia approve. Diorang ni jenis, ya, macam mungkin aku sendiri awal-awal tu lebih kepada nak numbers, kan. So, on je. Janji nak nampak numbers tu besar. Tapi tak bagus lah, sebab in order nak go big, kita nak sustainability tu. Kita nak benda ni pergi lagi jauh. So, kita tak nak dia buka tutup, kan. So, itulah adalah beberapa cabaran yang korang hadapi. Jadi, pada mereka yang ada brand, yang berhajat nak buka franchise ke, licensing ke, so benda-benda ni lah yang korang kena titik beratkan.